Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam rantau. Halo saudaraku, kembali lagi di channelnya Arsanati ya, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Tapi sekarang udah nggak di Jakarta lagi, sekarang udah di kampung halamannya. Di mana? Di Kanjuk Jawa Timur. Ya saudaraku, di video kali ini aku sebenarnya tuh gimana ya? Maksudnya ini bukan saatnya mereka untuk dipisahkan atau disapih dengan si induk gitu. Biasanya aku menyapih kitten atau anak kucing itu di usia menjelang 3 bulan. Jadi sekitar usia 2 bulan setengah itu udah aku mulai latih untuk disapih dengan si induknya. Tapi karena keadaan si induknya lagi sakit, ya otomatis aku memisahkan antara anak dan induknya. Karena aku takutnya nanti penyakit yang diderita induknya itu menyebar pada atau menular pada anaknya. Jadi di usia yang sekitar 1 bulan setengah, anaknya si Kiki sudah aku pisahkan. Tapi ini bukan berarti aku pisahkan secara total, tapi ada caranya. Mesti ganggu taman. Oh no. Cak Rono Dan. Oke. Lanjut ya. Tapi ada kalanya Kiki dan anaknya aku jadikan satu karena mereka masih menyusui gitu loh ya. Nah, alhamdulillahnya sekarang si Kiki sudah mulai membaik. Tapi tetap saja karena sudah terbiasa anaknya aku pisahkan dari induknya. Ya udah aku belajar untuk si anak sama si Kiki mulai aku sapih. Nah, saudaraku, sebenarnya kalau mau menyapih kitten itu sebenarnya nggak terpatok dengan usia 3 bulan ya. Kalau aku berpikir sih kalau di saat anaknya sudah mulai bisa makan, minum secara mandiri dan sudah tidak terlalu menyusu dengan induknya, itu biasanya aku sudah mulai bisa untuk menyapih gitu ya. Karena kalau di usia sampai 3 bulan baru disapih lepas itu prosesnya agak lama. Karena si anak itu sudah mulai maksudnya ketergantungan dengan susuan induknya. Mungkin kalian pernah tahu kucing, aku udah bilangnya kucing ya, bukan kitten lagi ya. Kucing dewasa itu kadang, kalau kalian tahu ada videonya atau ada mungkin fotonya, itu masih menyusu sama induknya. Ya itu penyebabnya, karena di usia yang sudah harusnya lepas ASI tapi tetap tidak dilepas ASI, dan akhirnya sampai tua pun dia tetap menyusu sama induknya. Ya, jadi alasannya kenapa dipisahkan atau disapih di usia dini ya, karena aku udah jelaskan tadi, karena si Kikinya sakit. Jadi Kiki sakit itu dia nggak mau makan, badannya lemes. Aku mengiranya itu karena kena virus ya. Jadi kalau aku berpikir itu di saat kucingku yang biasanya makannya banyak tiba-tiba tak nggak mau makan sama sekali dan badannya lemas, fix dia terkena virus. Kalau aku lihat di bagian mulutnya aman, nggak ada sariawan, nggak ada apapun, dan akhirnya aku kasih obat. Aku kasih obatnya itu amoksilin. Amoksilin dengan dosisnya aku kurangi ya. Aku ngasihnya cuma 1/4 dan alhamdulillahnya besoknya si Kiki sudah mau makan lagi ya. Tapi dengan kapasitas yang tidak makan terlalu banyak, tapi alhamdulillahnya masih mau makan. Hingga akhirnya si Kiki sembuh. Oke, alhamdulillah sembuh. Itu udah aku gabungkan lagi, tapi karena sudah anaknya aku terbiasakan sendiri, habis itu aku pisahkan lagi, habis itu aku gabungkan lagi gitu. Jadi ada jedahnya gitu ya, nggak terlepas pas langsung gitu ya. Nah, selang beberapa minggu kemudian si Kiki terkena jamur basah di bagian kupingnya. Itu di bagian kupingnya itu berdarah-darah ya, basah karena ya. Itu aku pisahkan lagi anaknya. Dan alhamdulillahnya si anaknya Kiki kan sudah bisa makan sendiri, terus minumnya sendiri alhamdulillahnya, dan dia tidak ngeyang-ngeyong apabila aku pisahkan dengan Kiki. Jadi ini nilai plusnya ya. Anak-anaknya Kiki sudah bisa mandiri tanpa si Kiki.
Ya saudaraku, jadi ini bisa kalian lihat ya di bagian kepalanya Kiki itu. Nah itu kan pitak ya, botak. Nah itu kemarin kena jamur tuh. Di bagian telinga juga, di bagian telinganya itu juga, alhamdulillahnya sudah kering, sudah sembuh. Ya, jadi aku udah bisa gabungkan si Kiki dengan anak-anaknya. Ya, saudaraku udah sembuh ya. Tuh, udah kering. Ya, sih. Ini aku tutup saudaraku ya, karena panas banget. Jadi di Nganjuk sekarang cuacanya itu menunjukkan 41 derajat. Panas-panasnya di dalam rumah pun panas banget, sampai sofa itu ya, kursi sponnya itu sampai anget. Aduh, saking panasnya. Oke saudaraku, aku lanjut. Jadi kalaupun kalian masih agak sangsi apabila usia 1,5 bulan 2 bulan itu di sapi ya, tapi kalau memang keadaan induknya itu memang lagi sakit, gak ada salahnya kok kalian menyapi asalkan si anak sudah bisa mandiri. Makanya di kucingku itu di usia 1 bulan itu aku sudah belajar kasih makanan dry food ya. Walaupun itu dry food, aku juga ngasihnya campuran wet food ya, jadi biar tidak terjadi salah dalam pencernaan, tidak menyebabkan dia nanti susah buang air kecil gitu ya. Nah di usia mungkin 1,5 bulan 2 bulan, apabila memang induknya, ada yang bilang kan kadang cerita itu maksudnya induknya mati atau apa gitu ya, kalian bisa kasih pendamping susu. Nah, susu itu ada kok, susu khusus untuk kitten, ada Glossy namanya kalau nggak salah. Cuman kalau aku, kalau dia sudah bisa makan sendiri itu aku udah tenang gitu ya, karena secara asupan makanan dia sudah bisa makan kan, dalam artian makan itu utamanya ya, minum pendampingnya hasilnya gitu ya. Kalau utamanya makanan ini udah bisa masuk ke dalam tubuhnya, itu aku udah tenang ya. Jadi untuk pendampingnya aku cuma bisa ngasih air bersih gitu ya. Alhamdulillahnya mereka juga pada sehat. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang kucingnya ditinggal induknya kek, atau induknya mungkin udah nggak mau menyusui, nggak ada salahnya kalian bisa sapi secara dini ya, dengan catatan kitten kalian sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan hidup mandi. Ya saudaraku, itu tadi video hari ini. Jadi alasannya kenapa Kiki dan anaknya aku pisahkan ya, karena memang Kiki sakit. Kalau memang kalian mungkin mengalami hal yang sama kayak aku, bisa kalian coba. Jadi utamakan untuk anaknya bisa mandiri, makan sendiri, minum sendiri. Usahakan kalau kalian punya kitten di usia 1 bulan, kalian harus bisa mempelajari dia untuk bisa mandiri. Makanan kan ada tuh buat kitten ya, khusus buat kitten di usia 1 bulan, dry food ada. Jadi kalian bisa ajarkan kitten kalian usia 1 bulan udah untuk bisa mandiri, tapi kalau memang induknya masih bisa mendampingi ASI, kalian harus bisa gabungkan dengan induknya. Nah caranya, kalau memang kalian sapi, pisahkan pelan demi pelan, sedikit demi sedikit maksudnya ya. Pisahkan sedikit demi sedikit, dan sampai akhirnya si anak ini, si kitten ini sudah tidak bergantung pada induknya. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat. Dan mungkin kalian bertanya, kenapa sih kucingnya masih kecil dipisahkan sama induknya? Ya karena memang keadaan si Kikinya lagi sakit. Dan sakitnya itu juga sakit yang nggak kelihatan awalnya ya, itu otomatis kan virus. Nah yang kedua, karena virusnya sudah sembuh, yang kedua tuh sakitnya karena jamur ya. Jamurnya si Kiki itu lumayan parah di bagian kuping. Aku nggak mau menular ke anaknya. Maka dari itu si Kiki aku pisahkan dengan anak-anaknya. Nah gitu saudaraku ya.
semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat ya. Jadi kalian kalaupun induknya nggak mau menyusui atau nggak mau apapun, kalian jangan khawatir. Nah, apabila ini tambahan, apabila induknya nggak mau menyusui anaknya yang usianya di bawah 1 bulan, misalkan baru 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ya, sampai 4 minggu, 1 bulan, itu kalian bisa cari induk susuan ya. Kalau memang nggak ada induk susuan ya, kalian bisa kasih susu khusus untuk kitten. Ada, kalian bisa spet atau kalian bisa pakai dot ya saudaraku. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat dan kalian bisa share ke media sosial kalian apabila mungkin saudara-saudara cat lover kita yang butuh informasi. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat untuk para cat lover di luar sana. Terima kasih, sehat selalu ya saudaraku ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan salam buat para anabul kalian. Sehat terus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.